Kak bolehlah cakap macam tu. Kak kan anak dia. Awak ingat saya ni anak Kak Zaitun? Awak tahu tak dulu, saya ni pun pengemis macam awak tau. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy. Oke cuy, nggak sah rasanya cuy ya kalau kita nggak mereaksi hal yang menarik yang ada di Malaysia di setiap bulan suci Ramadan dan di apa ya, memasuki raya gitu ya. Salah satu hal yang menarik ya menurut saya pribadi cuy di Malaysia itu adalah iklan rayanya cuy. Iklan raya. Ini tiba-tiba aja banyak banget teman-teman yang request saya di apa namanya nih, di TikTok ya. Ada yang mengirimkan saya beberapa video dari TikTok dan ada juga yang mengirimkan saya video linknya langsung gitu, linknya langsung dari Instagram gitu cuy ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan video iklan raya. Ada berapa banyak di sini cuy ya, iklan raya ya di tahun 2022 ini cuy. Tapi saya akan memilih dulu cuy ya karena waktu itu sangat mepet gitu ya. Waktunya itu nggak terlalu banyak ya buat saya karena saya juga ingin mudik ya, ingin pulang kampung. Jadi saya akan mereaksi beberapa aja ya video iklan raya ini cuy. Judul videonya itu adalah Sedekah Hari Raya 2022 cuy. Nanti saya cantumkan link original videonya di bawah cuy, atau nama pemilik channel yang mengupload iklan raya yang satu ini cuy ya. Dan oke, tanpa banyak cakap lagi cuy, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1 Boom. Oke. Tuh, oh ini siapa lagi namanya cuy? Ini kayaknya yang ikut peserta kemarin Gagal Vagansa. Saya lupa lagi namanya cuy. Nor aduh, lupa gue cuy. Siapa lagi namanya cuy? Saya lupa. Pokoknya ini penyanyi GG sih ya. Legend juga di Malaysia cuy. Amboi! Tak nak kerja ke? Ha? Dengan kerusi bersepah-sepah macam ni. Siapa cuci sudu ni? Tak nampak ke kotor lagi? Senang-senang je letak dekat sini. Takkan nak bagi orang makan dengan sudu kotor? Ya, korang tak habis-habis potong sayur, potong sayur, potong sayur. Asal potong sayur je berdua. Asal berdua je potong sayur. Sampai bila nak habis? Sampai kaya? Assalamualaikum. Boleh tak saya nak minta makanan sikit? Oh, mati dah. Kena marah dah. Oh, dikasih cuy. Oh, ternyata dia baik ya. Wih, sampai licin cuy. Sampai licin. Sama-sama. Nak pergi mana tu? Oh, minta. Minta bayar. Cuci pinggan tu dulu. Sana. Oh, tak minta bayaran tapi... Oh, banyak banget. Basuh semua tu. Oh, okey, Kak. Ternyata pinggannya banyak banget. Dah basuh pinggan tak? Tahu, Kak. Nama siapa? Amin. Saya Aini. Yang tu Kak Zaitun. Esok nak makan sini lagi tak? Nak, Kak. Datang pukul 5. Kenapa awal sangat, Kak? Pukul 5. Ya, ya. Jadi karyawan langsung ya. Nah, pakai ini. Senang sikit.
Oh, terlambat. Kenapa lewat? Saya tak ada jam, Kak. Alasan. Amin, awak kena pergi kedai supplier ambil barang. Ini alamat dia. Awak cari Mr. Chong. Lepas dah ambil barang, awak minta dia tanda tangan kat sini. Faham? Makanan saya macam mana, Kak? Makan aja. Belum kerja dah fikir pasal makan. Pergi cepat. Lewat dah ni. Cepatlah, hege. Pandai juga berlakon dia, Cik, ya. Belum ada training gitu, langsung aja kerja gitu ya. Oh. Oi, view-nya cuy keren banget. Ha, Mr. Chong. Eh, saya sudah hantar saya punya budak lama. Ha? Tak sampai lagi? Tak apalah, Mr. Chong, you baliklah. Besok saya hantar orang lain. Sorry, ya. Okay. Bye, ya. Oh, enggak sah. Belum tiba. Ada azan dah. Baca doa buka puasa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna. Kasihan. Wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Wih, keren banget sih view-nya. Hah? Terima kasih, bang. Amin pergi mana semalam? Kita orang semua risau pasal Amin tau. Amin makan kat sini semalam. Kak. Dia juga ada. Makanan dekat sini lagi sedap ke? Tak, Kak. Tapi diorang bagi je makanan kau orang macam saya ni. Tak payah nak kena buat kerja lah. Okey. Tak payah nak asyik kena marah lah. Habis tu sampai bila awak nak harapkan bantuan orang lain? Betul. Betul banget. Kak senanglah cakap macam tu. Orang macam saya ni susah nak buat kerja, Kak. Kan kita orang nak bagi kerja, awak yang tak nak buat. Ha. Kak bolehlah cakap macam tu. Kak kan anak dia. Awak ingat saya ni anak Kak Zaitun? Ha? Awak tahu tak dulu, saya ni pun pengemis macam awak tau. Dulu pun, Aini macam Amin. Okay. Siang malam pengemis, minta sedekah dekat siapa-siapa tepi jalan. Tapi, cara Kak Zaitun sedekah tu lain. Dia tak sekadar guna makanan ataupun duit. Kak Zaitun bersedekah dengan bagi kita peluang untuk belajar. Peluang cari rezeki sendiri untuk jadi insan yang berguna. Biarpun kita ni orang yang terabai, dia bagi kita semua tempat tinggal yang baru, keluarga yang baru. Paling penting, harapan baru untuk masa depan. Kak Zaitun selalu ingatkan, kalau kita kerja kuat, kalau kita ikhlas, insya-Allah hidup kita mesti diberkati. Betul, betul, betul. Amin.
balik tak? Satu tahun kemudian. Jap bang. Kalau cuci pinggan dulu boleh? Okey. Merinding bulu-bulu gua, cuy. Oke, cuy, itulah tadi iklan raya yang jujurnya sedekah ya, sedekah hari raya 2022, cuy. Menurut saya satu je kekurangan dari iklan raya atau cerita pendek kali ini, cuy ya. Film pendek kali ini, cuy, adalah ya karena terlalu pendek gitu ya. Ini keren banget kalau durasinya agak panjang gitu ya. Oh maaf. Simple gitu ya, simple. Pendek aja ya, ceritanya itu pendek gitu. Tapi banyak pengajaran, kurang sadar tak? Banyak pengajaran dalam video ini, cuy. Atau saya aja yang berpikiran banyak pengajaran atau gimana sih? Korang bisa bantu komentar juga, cuy ya. Korang bisa kasih pandangan korang tentang video ini. Tapi menurut saya keren banget cara si pemilik warung ini tuh sedekah gitu ya. Cara dia bersedekah, cuy ya. Dia tidak cuman memberi aja, tidak. Tapi dia memberikan, maksudnya itu memberi, memelihara, dan memberikan pekerjaan pula gitu ya. Jadi jangka panjang gitu ya. Jadi dia tak memberikan sebuah sedekah itu dalam satu hari je. Ya, dia mempekerjakan, dia memberikan. Gue gak bisa menjelaskan secara detail, cuy ya. Jujur aja saya tak pandai sangat bercakap lah, cuy ya. Tak pandai pula membaca atau gimana, cuy. Tapi orang bisa paham lah, cuy ya, yang saya maksud itu macam mana gitu ya. Keren banget film ini, cuy. Aduh, sayang satu aja kekurangannya, cuy. Durasinya terlalu pendek. Itu. Okay. Menarik banget cerita ini, cuy ya. Tapi sayang banget ya, menarik tapi view-nya masih sikit gitu ya. Korang bantu lah, korang bantu share video ini, cuy ya. Korang bantu, ini contoh saya share video ini kepada korang gitu ya. Jadi korang bantu share juga video originalnya, cuy. Video originalnya ini bagusnya itu di TikTok gitu ya. Korang share di situ supaya orang yang di TikTok tuh datang dekat YouTube gitu ya, tengok originalnya gitu ya. Ini keren banget, banyak pengajaran di dalamnya, cuy. Saya harap korang bisa mendapatkan pengajaran dari video ini, cuy. Oke, dan mungkin itu aja, cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Setelah ini saya akan membuat lagi gitu ya, reaksi iklan raya, cuy ya. Mumpung gitu ya, mumpung kita belum mudik gitu ya, jadi masih ada kesempatan gitu ya. Tak kisah lah, saya menggunakan baju ini je, nggak jadi masalah. Yang penting kita mengabulkan permintaan korang. Oke, dan mungkin itu aja, cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.